Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, berjumpa lagi dengan saya Bang Slepot. Nah kawan-kawan, saat ini kita berada tepatnya di Jalan Poros, yang mana tadi kalau kita lurus, lanjutkan jalan itu lurus, itu arahnya pergi ke SPBU Poros ya. Terus arah menuju ke rumah sakit RSUD Muhammad Sani ya. Arah ke Batu Lipai, arah ke Payamanggis, arah ke Kapling, itu jalan yang tadi ya. Jalan ke Kampung Harapan juga. Jadi di kesempatan video kali ini Bang Slepot coba akan menelusuri dan kita akan melihat secara dekat, secara nyata perkampungan yang ada di daerah Bangun Sari ya, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Nah, buat kawan-kawan yang mungkin baru berkesempatan hadir di video kali ini, kawan-kawan boleh nonton juga di video sebelumnya. Kawan-kawan boleh cek di beranda karena Bang Slepot sudah menghadirkan begitu banyaknya video ya. Jadi di misi di tahun 2024 ini adalah video bagian kedua dengan misi Bang Slepot akan coba mengelilingi seluruh kawasan yang ada di Pulau Karimun, Tanjung Balai Karimun ya. Saat ini kita berada di bagian video yang kedua. Jadi buat kawan-kawan yang ingin tahu dengan suasana-suasana yang ada di Tanjung Balai Karimun, kawan-kawan boleh ikuti perjalanan Bang Slepot hingga selesai ya, dan boleh aktifkan lonceng notifikasinya. Apabila belum subscribe, silakan di subscribe ya. Nah kawan-kawan, tadi barusan aja kita melewati simpang 4. Kalau kita lurus itu tadi arahnya pergi ke daerah perumahan Canggih Putri, arah ke Teluk Uma, arah ke Alur Jongkong ya. Tapi kalau kita ke kiri tadi, itu jalannya tembus ke Jalan Poros lagi, yang dimana sebelum kita sampai ke Jalan Poros, kita akan menemui juga dan melintasi perumahan Jasmine ya. Jadi saat ini kita berada di kawasan arah menuju ke daerah Kampung Harapan ya. Kampung Harapan yang mana nanti di depan itu kita akan jumpa persimpangan 3 ya. Persimpangan 3 tapi arah Bang Slepot arah menuju ke Kampung Harapan, masuk sebelah kanan. Jadi kalau kita arah yang ke kiri itu arah ke perumahan Mentari Klasik. Mentari Klasik itu arah menuju ke tebing ya. Jadi Bang Slepot putuskan untuk ambil jalan yang ke kanan ini, yang mana jalur jalan ke kanan ini arah jalur ke jalan arah Kapling. Tapi Bang Slepot tidak menuju arah ke jalan Kapling ya. Bang Slepot akan coba memasuki beberapa jalan-jalan yang mungkin Bang Slepot belum pernah melewati, dan kawan-kawan yang mungkin menonton ini tahu dengan kawasan Bang Slepot lewati, kawan-kawan boleh komen di bawah ya. Dan tadi barusan aja kita melewati persimpangan, kalau ke kanan itu arah menuju ke SPBU Poros, jalan yang ke kanan tadi ya. Jadi ini kita terus melanjutkan perjalanan lurus saja. Jadi ikuti terus perjalanan Bang Slepot sampai selesai. Sebelah kiri ini adalah simpang arah menuju ke tebing juga. Arahnya arah ke sana ya. Jalan ini untuk tahun yang sebelumnya Bang Slepot pernah juga melakukan pengambilan video ya di bagian yang jalan yang simpang ke kiri tadi. Sekarang kita jumpa persimpangan, jalan lurus itu arah menuju ke RSUD Muhammad Sani, arah menuju jalan arah ke Kapling, arah ke Balai Garden, arah ke SMA Negeri 1 Karimun ya.
Terus itu tadi arah keluarnya. Jadi Mas Lopat coba ambil jalan yang ke kiri ini. Dan ini baru pertama kali ini Bang Selepot coba memasuki ke kawasan perkampungan ini, yang mana tadi Bang Selepot baca di pintu gerbangnya tadi sebelum masuk ke jalan ini ada bacanya Kampung Toga. Tapi yang persisnya Bang Selepot tak tahu juga apa nama kampungnya, dan Bang Selepot coba menelusuri jalan ini dan melihat suasana perkampungan yang ada di sini. Rupanya di sini sangat padat rumah ya. Buat kawan-kawan yang berada di Tanjung Balai Karimun yang mengetahui jalan ini dan yang mengetahui nama alamat kampung ini, silakan komen-komen di bawah. Barangkali kawan-kawan yang menonton ni ada yang tahu dengan kawasan yang Bas Lepot lewati ini. Jadi beginilah kira-kira suasana dan kondisi di Tanjung Balai Karimun ketika tahun 2024 ya. Saat ini kita berada di bulan Februari. Dan akhirnya Bang Selepot juga menemukan persimpangan jalan ya, menemukan lagi jalan aspal lagi. Sebenarnya kalau kita ke kiri ini jalannya tembus lagi di tempat kawasan daerah arah menuju ke Harjosari arah ke SPBU ya, itu jalannya, jalan yang tadi ke kiri, dan ini jalan arah menuju ke daerah kawasan tebing, daerah kawasan di perumahan-perumahan ya. Di kawasan sini sudah banyak terbangun perumahan ya. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mengikuti perjalanan Bang Selepot sampai sejauh ini. Sepertinya video di bagian yang kedua ini mengelilingi ke pelosok perkampungan-perkampungan di Pulau Karimun ini, kita akan akhiri sampai di sini dulu. Dan terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah, dan Bang Selepot akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.